Aduh, kenok lagi. Minta revive. Diwan. Bikinin kakak mie, kakak lapar. Enggak, males. Aduh, Dek, kita kan udah punya tugasnya masing-masing. Dan tugas adik itu adalah patuhi omongan atau suruhan seorang kakak. Terus kalau tugas kakak apa? Ya memerintah adik lah. Tapi kok kakak di rumah terus sih? Hah? Gak ada kerjaan apa? Coba lakuin hal yang bermanfaat. Nyapu rumah, bersihin kaca, bersihin piring, bantu si mama. Buang mantan, sampah maksudnya. Jangan diam terus sambil main game. Emangnya itu bisa ngasilin duit? Coba pikir baik-baik, Kak. Kakak itu udah gede, terus nikah itu butuh biaya. Jangan nyusahin orang tua terus. Juga jangan nyusahin adik terus. Harusnya sebagai kakak itu menjadikan contoh buat adik yang imut ini. Bentar, Atu, nanggung. Stop, stop, stop. Diwan gak mau lagi bicara sama kakak yang malas. Bye. Diwan. Lanjut aja. Diwan, jangan main PS terus. Cepat pergi. Mas, kalau pos satpam di mana ya? Oh, pos satpam di sana deh. Sana. Di sana kayaknya. Aduh, panas. Panas kayak ini. Cebok. Dek, apa, Kak? Kalau suara anjing gimana? Guguk. Kalau suara kucing? Meow meow. Kalau suara hati cewek ke kakak gimana ya? Diwan, kok malah nangis sih? Sedih, Kak. Gak ada cewek yang punya suara hati ke kakak. Hey guys, aku dapat mainan baru nih. Apa? Apa? Yuk kita main. Oke guys, kita pisahin dulu ya. Ini truth, ini dare. Aku dulu ya. Kalau angka, dare. Kalau wajah, truth. Dare. Cium ketiak temanmu yang berada di sebelah kiri selama 10 detik. Hah, sekarang kamu. Post foto lagi ngupil ke Instagram.